pernah ada bangunan seperti ini tepat di atasnya makam. Itu begitu jadi malam sudah hancur. Iya hilang. Mbak Munir terharu. Ibu yang mendampingi kami juga merasakan kesedihan yang sama ya. Gak tahu kenapa Ibu Heni dan Ibu Sumiati juga. Inilah hasil dari semua pengorbanan itu. Beliau dulu tidak mau diatur dan tidak mau mengikuti aturan. Alhamdulillah bisa menjadi baik lantaran doa dari orang tuanya. Kau tahu kenapa disebut Pangeran Timur?